Ya, halo teman-teman, apa kabarnya semua? Nih kali ini saya lagi nge-shoot Taldun. Ini usia di pot besar ini kurang lebih 4 bulan teman-teman. Ini saya tanam awal Maret, hampir 4 bulan. Ini udah banyak tersiar yang besar, tapi ada juga yang ketinggalan. Ujungnya sudah sampai ujung para-para, udah saya potong, udah lama ya. Ada di video-video sebelumnya. Ini saya mau coba pembuahan di ini, teman-teman. Ini juga dulu tersiar udah panjang ya. Ini udah saya axle break sekali sambil buang mata tunas airnya saya buangin semua. Ini 1, 2 tersiar teman-teman. Yang lain masih berusaha menumbuhkan biar panjang dulu, biar sampai ujung tersiar sini, ujung para-para. Kalau udah nyampe ujung sini saya potong dulu, nanti saya potong lagi gitu ceritanya, rencananya. Nah ini berhubung udah 4 bulan dan sudah sebesar pensil atau sedotan dan sudah mulai coklat, saya mau coba pembuahan di ini teman-teman. Dan mata bud sudah kebetulan udah cukup gede-gede karena minggu sebelumnya udah saya potes semua tunas airnya. Ini kita mau main medium ya teman-teman, coba di bawah 10 lah. Ini masih ada 12-an mata tunasnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 masih kepanjangan. Kalau dari senior-senior nyuruhnya di 5 atau 7 sekitar gitu. Langsung aja eksekusi teman-teman. Ini saya lihat mata tunasnya agak gede. Ini teman-teman, ini langsung saya eksekusi ya. Teman-teman, ini saya pakai gunting pipa karena udah cukup gede. Kalau pakai gunting taman seringnya luka, ini saya pakai ini aja. Ini bisa di 8 matun, potong pendek aja. Satu lagi teman-teman, saya lihat dulu maturnya agak gede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 8 kayaknya. Agak mepet aja. Ya cukup. Nanti kita lihat perkembangannya, apakah berhasil atau kacau. Bismillah aja. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman.